Saya dalam tentera saya adalah 103019, Staf Sarjan Kamodia Mezanal. Saya daripada Platoon Semboyan 19 RMD Mechanized. Malbat ditugaskan sebagai bantuan kemanusiaan. Jadi kita tidak terlibat perang sebenarnya. Tetapi oleh kerana US Army telah bertindak solo, US Ranger telah dikepung, jadi yang ada APC masa itu cuma Malbat saja. Malbat saja yang ada, jadi dia minta pertolongan kita untuk masuk ke dalam Bakara untuk menyelamatkan satu skuadron US Ranger seramai 70 orang. Dia punya misi adalah menyelamatkan US Ranger, tetapi tak tahu macam mana US Army yang ada di luar ni sudah naik kereta kami. Misi kami bawa dia masuk Bakara Market. Sebelum insiden ni, Malaysia adalah satu-satunya pasukan PBB yang dipercayai oleh Somalia. Kami boleh bergerak ke mana saja bantuan kemanusiaan dan PBB percaya pada kami. Tapi sebab itulah kami boleh masuk ke dalam Bakara menggunakan kenderaan APC kami, kan? Sebab kami percaya bahawa kami adalah sahabat kepada Somali. Tetapi dengan membawa US Ranger, sudah bertukar misi. Kami telah diserang hendap pada malam tu. Itu adalah pertempuran terhebat yang pernah saya alami. Taktik diorang memang bagus. Taktik diorang ialah dilepaskan BKM ni tanpa tembak. Jadi kami di belakang ni ingat kita, sebab kawan kita ada depan 20 biji kereta, APC semua, bulletproof. Jadi kita yakin yang kalau apa-apa berlaku diorang akan. Tetapi diorang dah lepaskan BKM ni, dia telah tembak kami di belakang. Diorang punya cara adalah dia tunggu kami atas bangunan dan di antara bangunan. Jadi apabila kita melintasi bangunan, dia akan tembak. Dia akan tembak. Hebat tak hebatnya pertempuran ni, 4 biji heli, 2 biji APC musnah. Boleh bayangkan macam mana punya hebatnya pertempuran ni. Mungkin terkesan sikit dengan lakonan Korporal Ramli tu, Saya Sam. Ya! I will leave your country one day. What about you? Why did you want to become UN translator in the first place, Why? Because you told me that you want to help your country to end the war, and you can still do that, Laboda! Now get up and move! Satu saja yang keluarga saya pernah pesan pada saya. Kami berperang bukan sebab kami benci pada musuh di hadapan. Kami berperang sebab kami sayang generasi di belakang. Sebab tu, kami sanggup berkorban.